Pichagari Low Dead Volume ataupun LDV yang mana digunakan untuk mengurangkan pembaziran setiap titisan vaksin COVID-19. Itu dia Pichagari yang digunakan, low dead volume, disuntik ke dalam vial vaksin COVID-19 Comirnaty. Setiap satu vial itu boleh menghasilkan lebih kurang 6 dos suntikan, yang mana vial itu ataupun kandungannya telah pun dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride untuk memastikan keberkesanan 6 dos suntikan itu akan dapat dihasilkan. Dan Pichagari itu digunakan apabila low dead volume itu digunakan untuk mengurangkan pembaziran apabila kalau penggunaan Pichagari biasa 0.08 ml lebihan cecair akan dihasilkan dalam Pichagari yang biasa. Namun untuk low dead volume ataupun low dead volume syringe ini, ia dapat mengurangkan 0.08 ml pembaziran cecair khususnya kepada vaksin COVID-19. Dan Pichagari ini kebiasaannya digunakan untuk pemberian insulin dan juga untuk beberapa perkara-perkara imunisasi yang digunakan bagi mengelakkan sebarang pembaziran cecair. Seperti yang dimaklumkan dalam borang kebenaran itu, suntikan akan disempurnakan di bahu penerima dan satu dos suntikan akan diberikan. Ini merupakan amalan dan juga protokol biasa bagi pemberian imunisasi. Low dead volume syringe ataupun Pichagari LDV dicucuk masuk ke bahu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah, sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini satu gambaran yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi individu terawal bagi menerima vaksin ini dalam kita mendidik dan juga mengajak seluruh rakyat dan juga masyarakat Malaysia supaya menerima vaksin COVID-19 dalam kita mencapai imuniti kelompok. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang kad yang tertulis lindung diri, lindung semua, dan juga memegang surat dan juga borang kebenaran ataupun consent form bagi proses protokol biasa untuk imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk amalan yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas vaksin COVID-19 diberikan, akan ada jeda masa sehingga 30 minit untuk setiap penerima supaya berehat terlebih dahulu untuk memastikan agar sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun kesan-kesan alahan segera yang boleh berlaku terhadap tubuh badan penerima akan dapat dikenal pasti oleh pegawai perubatan di pusat kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Jadi 30 minit itu adalah masa untuk penerima berehat dan memastikan sekiranya ada sebarang tindak balas ataupun reaksi badan terhadap penerimaan vaksin COVID-19.